Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau memastikan bahwa seluruh logistik atau alat dan perlengkapan dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi Pileg dan Pilpres April 2019 mendatang aman dan tak ada yang rusak. Barang logistik yang tiba di Batam pada 22 November 2018 lalu kini disimpan di gudang logistik KPU Batam yang merupakan bekas gedung PT Pelni Sekupang. KPU juga memastikan kerahasiaan seluruh barang logistik pemilu yang disimpan antara lain berupa tinta, alat coblos, alat tulis, bilik suara, serta kotak suara. Selain dijaga oleh Satgas dari kepolisian, Komisioner KPU sendiri turut memantau dan mengawasi gudang secara bergantian. Komisioner KPU Divisi Hukum Kota Batam Mulyadi mengatakan, untuk memastikan tidak ada pihak tertentu yang mencoba melakukan tindakan ilegal, keamanan gudang logistik pemilu dijaga cukup ketat. Pihak KPU juga telah memasang 7 unit kamera CCTV di seluruh area gudang logistik. Jumlah logistik Pileg dan Pilpres yang tersimpan antara lain 14.342 unit kotak suara, 6.152 unit bilik suara, 3.137 buah alat coblos, spidol besar sebanyak 2.994 ikat, spidol kecil 2.928 ikat, serta pena sebanyak 2.985 ikat. Penataan material logistik di gudang ini juga telah diatur sedemikian rupa di atas peti kemas agar kondisinya terjaga dan tidak rusak hingga pelaksanaan pemilu. Kemudian untuk bilik suara itu kita ada 6.152 unit yang dikemas dalam 616 box. Itu. Nah, cuma untuk sampai sekarang belum dirakit. Jadi kita agendakan merakitnya mungkin dalam 2 minggu ke depan lah. Karena kita selesaikan dulu alat kelengkapan TPS, setelah itu baru kita rakit. Ya, kepolisian kita di sini ada 1 regu 24 jam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata.